Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan cara kita untuk mencairkan dana di aplikasi Bukalapak. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Bukalapak kita. Setelah masuk, kita klik gambar dompet yang ada nominalnya 1 juta. Setelah itu kita klik lagi buka dompet. Setelah kita klik buka dompet, kita klik cairkan. Setelah itu kita klik cairkan dana saja. Setelah itu kita ketik jumlah pencairan yang kita inginkan. Boleh 100% dana yang kita miliki di Bukalapak, boleh kurang dari dana yang kita miliki di Bukalapak. Contohnya dari 1 juta kita ingin mencairkan 800 sekian, 700 sekian, atau 500 sekian, atau bahkan 100 ribu sekian, itu bebas. Kali ini saya akan mencairkan dana penjualan saya 100%, yaitu 1 juta. Setelah kita ketik jumlah yang kita ingin cairkan, lalu kita ketik password aplikasi Bukalapak kita. Setelah itu kita klik cairkan. Ups, maaf, saya lupa bahwa password saya sudah saya ganti. Ini untuk menjaga keamanan akun aplikasi Bukalapak kita. Setelah kita ketik password kita, lalu kita klik cairkan. Nah, ini yang tadinya ada nominal 1 juta, setelah kita cairkan menjadi 0 rupiah. Dan ini tiket pencairan dari Bukalapak, kita tinggal tunggu persetujuan dari pihak Bukalapak saja. Dan ini pencairan yang sudah berhasil pada tanggal 14 Januari sekitar 1.974.500. Dan remit untuk transaksi penjualan saya tanggal 13 Januari ada 1.100. Nah, setelah itu sudah selesai, kita tinggal tunggu email dari pihak Bukalapak. Setelah itu kita cek di rekening kita apakah dana penjualan kita cairkan sudah masuk ke rekening kita atau tidak. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang belum mengetahui cara pencairan dana di Bukalapak. Untuk teman-teman yang sudah mengetahuinya, mohon di like saja. Intinya saya hanya ingin berbagi untuk teman-teman yang belum mengetahuinya, pencairan dana saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.